Hai semua, kita mau unboxing paket dari Era Space. Ya, seperti biasa, dari Era Space tuh selalu banyak banget lemnya ya, guys. Jadi kita harus persiapkan supaya bisa unboxing dengan estetik, guys. Bener-bener harus pakai beli apa sih kita? Nah, kali ini kita beli di flash sale 12-12 kemarin. Itu adalah anti gores dari kamera iPhone 14 Pro Max. Jadi sebenarnya kita udah beberapa kali beli, guys, yang enggak original, tapi ternyata enggak presisi, guys. Nah, ini sekarang kita beli yang originalnya, semoga bisa awet ya guys, dan presisi sih lebih tepatnya. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada anti goresnya. Tuh, 14. Terus kita dapat anti das dan stiker untuk menghilangkan debu-debu ya. Seperti biasa. Dan kita akan coba pasang di iPhone 14 Pro Max ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaknya kita perlu buka dulu atau enggak nih casingnya, karena casingnya setebal itu. Kalau menurut review-review sih, kalau kita buka casingnya tuh dia biasanya ikut lepas terus akhirnya crack. Jadi ada potensi untuk enggak ganti-ganti casing kalau kita pakai ini gitu. Walaupun ini udah pakai casing yang sebenarnya secara originalnya itu lebih tinggi dari kameranya, tapi bukan tidak mungkin kamera ini akan kena benturan langsung dari depan. Maka itu perlu kita pakai anti gores ini. Ya guys, agak menantang sekali ya untuk membersihkan debu-debu di selak-selaknya. Jadi nggak tahu nih bisa nggak ya keangkat. Jadi di setiap buletan tuh ada aja gitu debunya. Terus kita mesti gimana ya biar hilang dan paripurna ya. Udah coba copot dulu casingnya. Casingnya ini tetap nempel ya. Dan kita coba pakai wipes cleansing untuk membersihkan ini. Baik guys, kita akan pasang ya guys, dan semoga tempered glass-nya awet. Dah, yang selak-selak agak effort ya. Ini cahaya untuk membantu dan mendirect kita pada saat pemasangan. Ini guys. Jadi sama kayak kamera depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Depresi sih ya. Semoga awet. Terus gimana kualitas videonya dengan menggunakan tempered glass ini? Coba kita cek ya. Wow, tetap jernih ya guys. Tuh. Walaupun menggunakan tempered glass untuk kameranya. Terima kasih Lamina, semoga awet.